Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hudur majelis ilmu khair min alfi raka'ah. Kata Nabi satu kali hadir majelis ta'lim, satu kali, berkali-kali, lebih afdal, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah salat sunnah 1000 rakaat? Pernah kah? Kalau beli yang pagi aja kadang dirasain kadang enggak ya? Salat yang lain aja kadang malas banget. Jadi kita sekali hadir majelis ta'lim, pahalanya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Sina Ali Zainal Abidin, beliau itu Sina Ali Zainal Abidin, ketika Nabi Muhammad SAW setiap malam sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tidak bisa seperti beliau, tapi sekarang kita kumpul, Allah berikan pahala kepada kita lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Gede gak pahalanya? Gede banget deh. 1000 rakaat. Sholat sunnah kita ikuti susah. Malas-malasan. Kadang salat salat sunnah, jangankan salat sunnah atau fardu, banyak pikiran, pikiran itu, akhirnya lupa berapa rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kita pernah gak menjenguk 1000 orang sakit? Orang tua kita aja sakit kita gak peduliin, anak sakit aja kadang gak peduliin. Tetangga aja masa bodoh. Kita sekali di hati pada saat Allah berikan pahalanya lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Dan yang terakhir Nabi katakan lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 jenazah ke kuburan. Ibu-ibu gak boleh ngantar jenazah ke kuburan, haram pokoknya. Kalau ada yang mati keluarga kita gak boleh ikut kuburin. Dan kita gak boleh, nanti kalau di kubur, kalau ziarah boleh. Jangan ibu-ibu ngerepot-repotin. Sudah keluarga yang meninggal, kalau dikubur ikut-ikutan, tidak boleh. Itu kan keluarga saya, gak bisa. Cara Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Jadi ganggu-ganggu. Kalau sudah selesai, baru dikubur. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang mensalati jenazah, lalu ikut membawa jenazah tersebut ke kuburan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan pahala dua kirat. Para sahabat bertanya Rasulullah, dua kirat itu apa? Kata Nabi, dua gunung Uhud. Dua gunung yang besar, Allah berikan pahala untuk orang yang disolatkan jenazah dan mengantarnya ke kuburan. Wasiat ini, kita dapat 1000 gunung Uhud. Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita hadir di majelis ta'lim yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan keutamaan hadir majelis ta'lim. Kira-kira mau masih malas-malasan enggak? Masih banyak alasan enggak mau hadir majelis ta'lim? Enggak lama kita duduk paling lama 3 jam, 2 jam. Jadi pahala begitu banyak. Kalau kita ngobrol di rumah enggak tahu dosa kita berapa banyak. Coba deh, hitungin dosa dari kamu tidur sampai nanti mau tidur ada berapa banyak dosa kita? Banyak banget karena itu. Tapi ayo ambil waktu hadir di majelis ta'lim. Kita punya pahala banyak. Biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi nih sekarang kita lagi majelis ta'lim, ini malaikat hadir di atas kita. Apa yang malaikat hadir? Membentangkan sayap mereka. Apa yang dibentangkan sayapnya? Menjaga orang yang sedang berada di majelis ta'lim. Bahkan diriwayatkan para ulama mengatakan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan tadi ketika kita jalan dari rumah kita sampai sini itu kita punya kendaraan, kita punya kaki naik di atas sayap malaikat. Tersohor banget. Itu berjalan di atas sayap malaikat. Kenapa kok malaikat mau ngikutin kita? Biar menjaga kita dari segala musibah karena kita punya niat baik menghadiri majelis ta'lim. Alhamdulillah. Itu keutamaan majelis ta'lim. Berkah banget. Makanya terus hadir majelis yang mana majelis tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi satu hadis. Hadis tentang orang yang berkumpul mengingat Allah SWT.
Saya sering sampaikan ini hadis di mana pun saya berceramah. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat namanya malaikat sayyara. Malaikat sayyara. Apa sayyara artinya? Mobil. Apa itu malaikat namanya mobil? Ibarat kata di malaikat kayak sopir Grab. Kayak ini dulu. Jadi perumpak ini malaikat keliling sana, keliling sini. Ngapain? Cari majlis seperti ini. Cari majlis ta'lim, majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beliau temukan, malaikat tersebut temukan sebuah majlis ta'lim, dia bentangkan sayapnya, dia hadir bersama kita, dan nanti kita pulang, malaikat juga pulang. Ibarat orang kerja ganti shift. Nanti di langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah tahu apa yang dilakukan hamba-hambanya. Tapi Allah mau mengajar kita untuk Nabi Muhammad lewat kisah Nabi Muhammad SAW dengan sebuah hadis. Nanti malaikat ditanya, wahai malaikat dari mana engkau? Malaikat tersebut jawab, ya Allah, aku dari hamba-hamba yang soleh. Malaikat katakan dari hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba-hamba yang soleh? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mereka yang berkumpul mengingatnya, berzikir kepadanya. Ini hadis sangat panjang, singkat saja. Allah katakan, apa yang mereka baca, apa yang mereka baca dan hadis tersebut, apa yang mereka lakukan, ya Rabb, mereka bertasbih kepada-Mu, mereka bertahmid kepada-Mu, mereka bertahlil kepada-Mu, mereka baca kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau Allah, ngapain mereka berkumpul mengingatku, memangnya mereka bisa melihat aku? Kata malaikat, tidak bisa ya Allah. Bagaimana kalau seumpama mereka bisa melihat aku? Oh, mereka bakal lebih semangat lagi hadir di majlis zikir kepada-Mu ya Allah. Lantas Allah katakan, apa yang mereka inginkan? Kata mereka, ya Allah, mereka menginginkan surga. Memangnya mereka bisa melihat surga? Tidak ya Allah. Surga itu ya Allah. Jadi sebenarnya mereka masuk surga enggak? Surga itu enggak bisa disifatkan. Kata Nabi, malah ayat Al-Qur'an wala qadru sami wala khatan ala qalbi bashar. Mata ini enggak bisa mensifati sifat surga. Kuping kita mendengar sifat-sifat surga enggak bisa. Dan enggak pernah terlintas di hati manusia bagaimana sifat surga. Walaupun kita lihat pemandangan yang begitu indah di Bali, di mana segala macam. Kita indah melihat pemandangan tersebut, tapi itu enggak ada apa-apa. Di surga ada telaga Kautsar. Lalu telaga Kautsar, orang yang minum dari air tersebut dari tangan Nabi Muhammad SAW, gelasnya begitu banyak, itu dia tidak akan haus selamanya. Pengen tahu gak suara gelasan air telaga Kautsar seperti apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah, kata beliau, kalau pengen tahu suara air telaga Kautsar, engkau letakkan ya begini kuping, tepat dengan kan kencang. Nanti kita bakal dengar tuh suara telaga Kautsar yang kita bakal minum air tersebut dari tangan suci Nabi Muhammad SAW seperti itu derasnya. Ya, akan dengan kencang kita teh di rumah di mana itu. Ya, masa ya buka kerudungnya. Tekan itu suara telaga Kautsar. Terus kata malaikat, mereka enggak bisa melihat surga ya Allah. Bagaimana kalau melihat surga? Mereka bakal dihadirin lagi, hadir mengingat-Mu ya Allah. Allah katakan apa yang mereka takuti? Ya Rab, mereka takut dengan neraka-Mu. Memangnya mereka bisa melihat neraka? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau Aku lihatkan kepada mereka neraka? Mereka bakal tinggalin maksiat, selalu mendekatkan dirinya kepada-Mu ya Allah. Allah langsung katakan kepada para malaikat-Mu, saksikanlah wahai para malaikat-Ku, sungguhnya Aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Dan keburukan mereka Aku ubah menjadi sebuah kebaikan, dan doa-doa mereka akan Aku kabulkan. Allah beri minyak kita kemuliaan pada hari ini. Dosa kita diampuni, keburukan kita diubah menjadi sebuah, doa-doa kita yang bakal dikabul. Makanya kalau ada hadir majlis ta'lim, ibu-ibu nih yang pusing masalah dunia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang takut sama virus, yang gak punya duit, yang banyak masalah, yang lakinya nakal, segala macam deh urusannya. Selagi di majlis ta'lim, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bakal kabulkan orang
yang berlaras ketika dia hadir majelis taklim dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes tapi Bu, malaikat protes. Ya Allah, ada yang hadir ke majelis tersebut, dia datang bukan mau mengingatmu ya Allah. Pokoknya niatnya bukan kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kumpul kau layak juga pilih jadi suam. Mereka kau yang kumpul bersama mereka nggak makan sihat. Walaupun dia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, tetap kebagian jatahnya untuk orang-orang yang hadir di majelis taklim mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita pulang ke rumah kita, ada semua malaikat, malaikat yang hadir bersama kita, kata malaikat, "Wa mubaghfirun lakum. Budul sayyatikum hasanat, ayo pulang kalian, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan kalian telah dirubah menjadi sebuah kebaikan." Alhamdulillah.